Seorang remaja warga Kecamatan Limun, Sarolangun dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Limun pada Sabtu 10 September 2022. Setelah 3 hari operasi pencarian, jasad remaja tersebut ditemukan sejauh 3 km dari lokasi dikabarkan tenggelam. Ya Allah, angkatlah! Ya Allah. Bram, warga Pulau Pandan, Kecamatan Limun hanyut pada 10 September 2022. Bram hanyut terbawa arus di saat derasnya aliran sungai Batang Limun. Setelah melakukan 3 hari proses pencarian dengan menelusuri aliran sungai, Senin pagi Bram berhasil ditemukan dalam keadaan mengapung di tengah sungai. Jasad Bram berhasil ditemukan warga mengapung di tengah aliran sungai Batang Limun. Jasad Bram ditemukan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bram ditemukan warga yang tidak sengaja melihat jasad Bram mengapung di tengah sungai sejauh 3 km dari lokasi dikabarkan tenggelam. Dengan menggunakan perahu kayu, warga Pulau Panda mendekatinya dan membawa ke tepi sungai. Jenazah Bram langsung dibawa ke rumah duka yakni RT 04, Desa Pulau Panda dan Kecamatan Limun untuk dilakukan proses pemandian hingga pemakaman. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.